Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TV PSS Ashrafi Sebab Kajang. Baiklah, pada hari ini, 9 hari bulan 9, hari Sabtu, Sebab Kajang telah pun mengadakan program Gotong Royong Madani. Jadi untuk program hari ini, ibu bapa, guru-guru dan juga para pelajar membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah. Nama Aina Nurul Iman Sumaya binti Luman Hakim dari tingkatan Panetri. Saya Muhammad Adib Haikal bin Haizam. Saya pelajar tingkatan 4 Uranus dan saya memegang jawatan sebagai pemimpin pelajar. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soalan. Jadi soalan pertama, apakah kebaikan kalau kita menyertai aktiviti gotong royong ini pada pendapat anda? Pada pendapat saya, kebaikan yang boleh kita terima daripada aktiviti gotong royong madani ini ada banyak. Pertama, sudah tentu dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Mungkin sebelum ini kita dapat lihat hubungan di antara guru dan ibu bapa terutamanya agak kurang baik ataupun ada yang sebalik tabir. Namun dengan adanya aktiviti yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan madani ini sendiri, dapat menjadikan hubungan di antara guru dan ibu bapa itu bertambah baik. Dengan cara bersama-sama membersihkan kelas, membersihkan asrama dan juga menambah baik fasiliti yang ada. Pada pendapat anda, apabila murid-murid disertai gotong royong ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakan sekelas dan juga murid-murid itu sendiri. Di samping itu, hubungan antara ibu bapa dan guru-guru juga dapat dieratkan. Baiklah, terima kasih anak anda Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil ibu bapa berpandangan kebaikan program gotong royong madani ini antaranya dia dapat mengeratkan silaturahim antara warga sekolah, warga pendidik dan juga ibu bapa. Selain itu, dia dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri muridlah, seperti bekerjasama, rajin dan juga saling membantu. Uish, jawapan macam karangan VM. Tapi tak apa. Kita teruskan dengan soalan kedua. Saudara, apakah perasaan saudara setelah selesai aktiviti gotong royong pada hari ini? Selepas habis gotong royong, saya berasa seronok dan gembira melihat kelas yang sudah cantik dan lebih kondusif untuk digunakan semasa belajar. Terima kasih. Okey, mengenai perasaan. Okey, saya mempunyai dua orang anak di sekolah ini, tingkatan 1 dan tingkatan 4. Dari segi perasaan, saya agak teruja untuk datang sebab saya boleh lebih mengenali kawasan sekolah, melihat sendiri persekitaran bagaimana anak-anak belajar dan boleh mengetahui juga apa mungkin ada penambahbaikan yang boleh bagi memberi suasana yang lebih kondusif untuk memberi lebih kesesaan untuk anak-anak belajar. Sebab kita pun tahu belajar zaman sekarang memang terbeban dan tekanan yang tinggi dengan silibus yang ada. Jadi dari segi perasaan memang saya teruja dan saya gembira. Di samping boleh juga berkenalan dengan guru-guru, ibu bapa yang datang pada hari ini. Perasaan saya gembira kerana dapat lakukan semua perkara bersama-sama. Saya dapat berjumpa dengan ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Kita lakukan sama-sama, kita gembira, kelas bersih dan ceria. Kita akan pergi ke soalan yang terakhir. Jadi Puan, saya nak tanya, apakah apa harapan Puan terhadap program gotong royong madani pada hari ini? Harapan Aina, Aina mengharapkan agar murid-murid terutamanya di kelas dapat menjaga dan memelihara supaya kelas lebih selesai dan juga dapat menghargai kemudahan kelas. Assalamualaikum. Pada pendapat saya, yang sihat ini boleh dilakukan dengan lebih kerap lagi. Selain daripada itu, mungkin di masa akan datang kita boleh tambah persediaan untuk lakukan gotong royong ni. Maknanya kita lebih merancang supaya banyak lagi yang boleh kita buat masa gotong royong ni. Itu sahaja. Saya berharap agar program seperti ini yang menggabungkan tenaga kerja ibu bapa, guru dan para pelajar diadakan sekali lagi pada tahun hadapan dan tahun-tahun berikutnya. Kerana kita tahu kebaikannya ada banyak. Bukan sahaja kelas ceria dan bersih,
tapi juga dapat memupuk nilai-nilai dalam kalangan pelajar untuk bekerjasama dan juga saling membantu antara satu sama lain. Dan kita juga dapat lihat perkara ini menyokong gagasan kerajaan iaitu ABC ataupun anak baik lagi cerdik serta mewujudkan karamah insaniah dalam kalangan insan di Smart Pekajang terutamanya. Terima kasih. Antara harapan saya lah sebagai seorang guru royong madani adalah untuk supaya pelajar dan ibu bapa serta guru dapat mengingatkan silaturahim di samping dapat membersihkan kawasan sekolah untuk keselesaan dia sendiri untuk belajar lah. Itu harapan saya lah.